2020 guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas masyarakat akan dibatasi. Sekali lagi, aktivitas masyarakat akan dibatasi mulai pukul 06.00 WITA sampai pukul 17.00 WITA. Yang kedua, pasar mingguan untuk sementara ditutup atau ditiadakan. Maka untuk alternatif siapa lain bagi masyarakat Gorontalo yang belanja pasar melalui sistem online. Yang ketiga, dilarang berboncengan menggunakan sepeda motor dan membatasi penumpang kepada yang menggunakan kendaraan roda. Seluruh masyarakat Kota Gorontalo, jika ada keperluan penting dan mendesak melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, wajib, sekali lagi wajib, menggunakan masker dan tetap menerapkan physical distancing atau tetap jaga jarak antara satu dengan yang lain. Yang kelima, akan dilakukan penutupan sementara seluruh perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah, baik itu di darat, laut maupun udara, kecuali kendaraan yang memuat bahan-bahan logistik, bahan obat-obatan, bahan bakar minyak, serta ambulans. Yang keenam, menutup sementara seluruh tempat-tempat ibadah sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Provinsi Gorontalo. Demikian, sosialisasi tentang pemberlakuan PSBB ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo agar mendapat perhatian dan atensi dari kita semua. Kami mohon kerjasamanya yang baik untuk mematuhi aturan PSBB ini agar kita semua terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sekarang sementara mengadakan persiapan dalam rangka PSBB untuk launching di pagi hari, insya Allah jam 9 pagi. Ya, jadi di sini kita bersama teman-teman dari Biro Umum semuanya, ada yang dari PU. Jadi insya Allah pagi malam ini kita akan selesaikan semua pekerjaan berhubungan dengan PSBB. Nah, nantinya di sini akan kita dirikan panggung. Ya, jadi nantinya Pak Gub akan memberikan himbauan di rumah jabatan dan akan melakukan launching langsung di tempat ini. Baik, ikuti terus perjalanan saya bersama teman-teman. Semuanya kayu, Su. Siap. Oke. Okay. Di postingan ini. Di sini. Jadi laptop satu itu live jauh di sini. Di sana tidak usah kasih suara, mau kasih yang sama-sama kan dia masalah. Jadi suara dari sini, Jo. Suara dari sini. Di sini kan kencang. Iya, kan di sini kan kencang. Sana tidak usah pakai suara. Mandara Biro Umum ini mana, Dok? Dia secepat sekali muncul di portal, Pak. Bagian-bagian kira-kira suara kayak itu.
Masyarakat Kota Gorontalo, jika ada keperluan penting dan mendesak melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, wajib, sekali lagi wajib, menggunakan masker dan tetap menerapkan physical distancing atau tetap jaga jarak antara satu dengan yang lain. Yang kelima, akan dilakukan penutupan sementara seluruh perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah, baik itu di darat, laut maupun udara, kecuali kendaraan yang memuat bahan-bahan logistik, bahan obat-obatan, bahan bakar minyak, serta ambulans. Yang keenam, menutup sementara seluruh tempat-tempat ibadah sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat maupun Provinsi Gorontalo. Demikian, sosialisasi tentang pemberlakuan PSBB ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo agar mendapat perhatian dan atensi dari kita semua. Kami mohon kerjasamanya yang baik untuk mematuhi aturan PSBB ini agar kita semua terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.